ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Permulaan hari yang baru di minggu yang baru 3 Oktober 2016 di hari Isnin. Juga di tahun baru 2 Muharram 1438 Hijrah. Bersama saya Hazrina Kasim, namun jangan risau. Hari ini saya tak kesorangan sebab teman saya daripada selatan dah balik pun. Dan hari ini kami akan bersama-sama menemani anda selama satu jam di Wanita Hari Ini. Seperti biasa kami akan berkongsi set Wanita Hari Ini dan kami akan kongsikan pelbagai informasi yang menarik untuk anda semua penonton Wanita Hari Ini. Dan semalam Rina, bersama dengan sambutan Al-Hijrah, beberapa tokoh telah pun diberikan anugerah. Antaranya bagi anugerah khas Al-Hijrah diberikan kepada Allahyarham Tuan Guru Datuk Harundin, di mana anaknya Dr. Huda bin Datuk Harundin mewakili untuk menerima anugerah tersebut. Dan selain itu juga yang amat berbahagia, Tuan Datuk Seri Dr. Ahmad Fairuz Datuk Syekh Abdul Halim, tokoh Al-Hijrah peringkat kebangsaan. Dan saya kira ini satu penganugerahan yang sangat besar dan pastinya memberikan satu semangat baru kepada kita semua untuk menjadi individu yang lebih berjaya. Saya sukalah berdiri macam ni. Suka? Nampak macam kurus sikit. Memang kurus pun Fiza, jangan risau. Okey, tumpang duduk sekejap. Baik, dan nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang kemeriahan sambutan Al-Hijrah semalam, apa kata kita saksikan laporan yang telah pun disediakan oleh rakan siaran kami, iaitu Sarah Adibah. Silakan. Silakan. Bertemakan Ukhuwah Islamiah Asas Penyatuan Ummah, sambutan Mal Hijrah tahun ini diraikan dengan meriah di Taman Ekspor Agro Pertanian Sedang Malaysia. Sambutan kali ini disertai sebanyak 105 buah kotijen yang melibatkan seramai 10,000 peserta. Mereka terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta, badan berkanun, badan uniform dan banyak lagi. Perasaan saya menyertai para rakan penerima hijrah ini ada merasa sangat teruja dengan keadaan yang begitu ramai. Bersama-sama kita berselawat ke atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah Islamiah Asas Penyatuan Ummah. Kalau kita tengok dia punya analoginya macam hari ini, sangat ramai peserta-peserta kontijen dengan pelbagai warna baju dan dengan sepanduknya sangat meriah. So itulah penyatuan yang kita harapkan. Pada tahun ini kelainannya ialah pertama kalinya kita ada pertandingan perarakan. So kelainan lagi hari ini kita ada surau bergerak, dan seterusnya pada tahun ini pertama kalinya diperkenalkan tokoh anugerah khas Mal Hijrah. Pertama sekali kami mengucapkan merafakkan syukur kepada Ilahi, kerana ini adalah suatu pengiktirafan yang bagi saya bukan sahaja bermakna pada kami satu keluarga, bukan kami sahaja yang merasai penghargaan tersebut, tetapi saya juga mewakili keseluruhan anak-anak murid Tuan Guru yang berada di seluruh Malaysia. Dan kami merasakan betapa pengiktirafan ini dapat memberi suatu semangat dan memberi suatu ingatan yang berpanjangan kepada kami. Tokoh Mal Hijrah peringkat kebangsaan tahun ini dianugerahkan kepada Yang Berbahagia Tun Datuk Seri Dr. Ahmad Fairuz Datuk Syekh Abdul Halim atas jasa beliau dalam memperjuangkan dan memartabatkan agama Islam, terutamanya dalam bidang perundangan Malaysia. Teruskan memperjuangkan supaya suatu hari nanti negara kita, khususnya dalam hal undang-undang, semua undang-undang dalam negara kita tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Ku dihambat sejarah hitam dalam nikmat melimpah ruah, ku tersesat jatuh ke lembah. Sambutan Mal Hijrah tahun ini dapat menyuntik semangat perpaduan sesama Islam di Malaysia.
suka main ini. Hilang sekejap. Sekarang memang suka main macam tu. Hilang muncul, hilang muncul. Dina, Dina yeah. ada bawa ni untuk Rina. Rina kan suka makan asam. Ya Allah. Nak kongsi dengan Rina asam ni. Okey, nanti lepas ni saya buka, kita kongsi sama-sama. Ya. Okay. Memandangkan Fiza hari ini dah bagi saya asam untuk dikongsi bersama, saya nak kongsi satu cerita dengan Fiza. Apa dia? Okey, tadi Fiza tanya saya kan. Fiza kata, kenapa hari ini lambat? Kan? Sebenarnya ada kisah, Fiza. Sebab apa? Sebab saya dalam perjalanan tadi, saya keluar rumah, saya fikiran saya macam-macam saya fikir. Lepas tu Fiza message saya, lepas tu kakak, saya tak kakak, jawab. Kakak, tapi tak reply. Tak reply kan? Sebenarnya, saya dah tertinggal phone. Dah hampir sampai office saya patah balik. Ambil phone. Itu kisah dia. Saya kongsi. Rina cakap nak kongsi dengan Fiza tadi. Ya, betul. Kalau cakap pasal kongsi, Rina, ada macam-macam yang kita boleh kongsikan. Selain daripada kita kongsikan rezeki kita bersama insan lain, kita juga boleh berkongsi kereta pergi ke pejabat, kita boleh berkongsi makanan. Ada juga individu yang boleh berkongsi baju dan macam-macam lagi. Tetapi, adakah individu itu boleh berkongsi kasih dan sayang? Sebut tentang kasih sayang ini tidak semestinya kasih sayang yang dikongsi bersama dengan pasangan. Tetapi dalam kalangan adik keluarga, adik beradik, saudara mara, adakah anda boleh berkongsi? Dan kalau Fiza sebut tadi, ada macam-macam jenis kongsi. Ramai yang suka kongsi ilmu. Ramai yang sebenarnya suka juga kongsi pengalaman mereka. Betul? Tapi hari ini kita nak melihat daripada pelbagai perspektif kongsi sebenarnya. Dan kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio selepas ini. Tapi sebelum itu, apa kata anda saksikan dahulu bingkisan ini, silakan. Silakan. Alah Bella, majlis resepsi Amalina hari ini Sabtu ni kan? Tak. Entahlah nak pakai kasut apa. Ah. Tapi kan kau ada kasut ini yang merah. Semua kasut saya sudah rosak. Tak apalah. Kita kongsi je lah kasut. Alah, kongsi je lah. Macam tak biasa kongsi pula. Lagi pun saiz kaki kita kan sama. Okey ke kongsi? Boleh. Kongsi je lah. Kaki kita kan sama. Lah macam tak biasa pula. Okey lah. Kau terbaik lah, Bella. Memang. Kopi kau macam sedap je. Boleh kongsi tak? Boleh, tapi aku baru baik demam. Nanti berjangkitkan kau. Kau salahkan aku pula. Alah, tak apalah. Imun saya akan kuat. Kongsilah. Yelah, ambillah. Terima kasih. Sedapnya. Sedap kan? Pandai aku buat air. Nak demam lah Bella. Saya ingat macam air tu yang saya kongsi dengan kau tu. Itulah. Aku dah cakap tadi yang kongsi air. Kan dia berjangkit dengan kau. Okeylah. Lain kali saya dengar you ya. Aku macam tak okey je ni. Jomlah aku bawa kau pergi klinik. Okeylah, boleh. Jom. Rina, bila kita bercakap tentang kongsi ini, pasti ada keburukan dan juga kebaikannya. Dan hari ini, kita nak berkongsi lebih banyak lagi tentang kongsi ini. Tapi bila sebut tentang benda yang kita sayang ataupun orang yang kita sayang, kita boleh kongsi tak? Jeng-jeng-jeng. Okey, untuk mengetahui jawapan krik-krik itu, kita bersama dengan tiga orang tetamu kita di studio hari ini. Di sebelah saya, kita bersama dengan Sharifah Alia Said Zainal Rashid. Kita juga bersama dengan Syihah Zikir di tengah-tengahnya. Dan di ujung sana bersama dengan Ungku Ismail Aziz. Apa khabar ketiga-tiganya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Bercerita tentang kongsi, tadi kami dah berikan sedikitlah bagaimana pemahaman kami tentang kongsi. Kalau kita nak tanya dengan Alia sendiri, hidup sebagai seorang anak, seorang isteri dan juga seorang ibu ini, apa perkara yang mungkin paling berat untuk dikongsi? I don't know. Mungkin masa lah. Kan biasa orang dengar masa mencemburui kita. Sebenarnya ya. Makin ramai anak, makin banyak banyak responsibility yang kita kena kongsi and everything. Tapi masa yang nak dikongsi itu makin nipis. Sebab macam banyak benda yang kita nak kena pastikan kita settle, kita siapkan untuk anak, untuk suami. Dan untuk lah, macam anak dengan suami dah tidur. Sebab kita orang nak sibuk buat benda lain untuk anak dan suami. So masa yang patutnya dikongsi itu macam kadang-kadang dia ter apa namanya, dia we look
we overlook the time that is supposed to be shared lah. Apa yang paling suka bagi Lat lah untuk berkongsi masa yang dibahagi-bahagikan itu. Okey, bagi Syihah sendiri, apa pula perkara yang sering kali dikongsikan oleh Syihah? Oh, dengan siapa pula? Wah, gitu. Jeng-jeng. Biasa tak kahwin lagi. Kalau Syihah kahwin dah, mesti kena jawab soalan krik-krik tu tadi. Okey, macam Syihah pula. Syihah ni adik. So, Syihah yang paling bongsu dalam family. So, bila yang paling bongsu ni, Syihah banyak kongsi dengan Syihah punya kakak. Sebab kakak ada seorang je. So daripada segi makeup, daripada segi baju ke apa, Syah mesti kongsi. Bagi Syah, bila kita cakap pasal kongsi ni, dia ada kebaikan, ada keburukan. Keburukan ni bukannya apa. Kadang-kadang keburukan ni daripada diri kita sendiri. Contohnya, kalau kebaikannya, of course kita jimat. Daripada segi jimat, kalau dari segi macam makeup, oh, tak apa kak, kau pakai aku je. Macam tu kan. So tak payah beli dua. Oh, so, bukan kakak share. Beli adik share. Okey, alamak kak, sorry. Daripada segi pecah rahsia kan. So macam share ni bagi Syah, macam Syah punya kawan-kawan nak pergi tempat kerja, of course kita share kereta. Tapi bila kita cakap pasal keburukan, sometimes dia jadi pada diri kita sendiri. Syah baru semalam Syah boleh dapat komplain, ada seorang kawan kongsi dia punya cerita. Okay. Wah, kongsi dia cakap, Syihah, apa ni macam mana aku pergi kerja dengan kawan-kawan aku ada 4 orang. So yang lain semua kita orang kongsi pada segi duit minyak ke duit tol. Tapi seorang ni tak nak. Yeah. Dia macam dia just nak kongsi kita punya, apa orang kata, nak ambil kesempatan. So itu daripada Syihah perspektif yang agak negatif pada segi kongsi. Sebenarnya kongsi ni banyak ada punya kebaikannya. Tapi itu pulang pada individu. Bila sebut tentang kebaikan berkongsi ni, saya kira sesiapa pun pasti melihat ia daripada sudut yang positif. Kalau Ungku sendiri, bagaimana melihat kongsi ini sendiri? Saya nampak kongsi ini sebagai sebenarnya satu pengorbanan. Maksudnya apa yang kita ada ni kita kena kongsi bersama. Regardless material, don't speak on material. Tapi I would like to share on time also. Sometimes bukan on family, sometimes ada orang perlukan waktu kita. Contohnya tengah malam kereta dia rosak dan kita kena tolong dia. Kita berkongsi tenaga dan juga waktu kita tu. Maksudnya kita lepaskan tidur sekejap, tolonglah orang ni. InsyaAllah ada waktu lain, orang lain boleh tolong. Jadi dan dari sudut rezeki, kadang-kadang orang terlalu congested dengan pemikiran berkongsi rezeki itu harus dengan orang-orang yang susah. Tapi ibu bapa kita bagaimana? Charity begins at home. Yang terdekat dengan kita. Contohnya macam kita seharusnya berkongsi duit kita, rezeki kita dengan ibu bapa dulu, kemudian adik-beradik, kemudian baru anak yatim, insya-Allah. Jadi pada saya yang paling penting daripada sudut berkongsi ini ialah pengorbanan tu, kefahaman tentang pengorbanan dan juga keikhlasan kita. Kita jangan terlalu berkongsi itu atas niat apa. Maksudnya dia tengah susah, tolong dia je, that's it. And then tak payah cerita murang, tak payah apa. I mean, like, if charity, there are options. You can do it openly or apa ni, secara privately. Sebab kita beri dengan hati atau kita beri dengan tangan untuk dilihat. Okey, sebelum kita nak berehat seketika, ini soalan untuk ketiga-tiganya. Adakah ketiga-tiga anda sanggup berkongsi kasih sayang? Nak jawapan dia sekarang? Tak, kejap lagi jawapan dia. Kita simpan dulu. Masing-masing fikir, ada masa untuk berfikir, kita simpan dulu. Selepas ini, kita ketahui jawapannya. Syihah sempat. Okay. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Fiza dah ajukan soalan kepada tiga-tiga tetamu kita. Sekarang kita nak dengarkan jawapan mereka, sama ada mereka ini sanggup atau tidak berkongsi kasih. Gitu. Pada saya tak tahu lah, mungkin kerana saya datang dari keluarga yang sangat besar. Keluarga saya sendiri pun pada setengah orang agak besar juga, 5 orang dah. Suami saya pun keluarga yang besar. So itu adalah sesuatu yang terpaksa. Kongsi kasih sayang tu adalah terpaksa. Kita kena kongsi dengan anak, dengan bapa, dengan in-laws, dengan sendiri, adik-beradik pun ramai. So yeah, I think kalau kasih sayang seperti itu, saya sangguplah. Pasrah ke menyerah? Tak, itu itu adalah accepted. Okey. So accepted is what pasrah, is it? Menerima. Menerima. Pasrah so heavy lah. Saya menerima. Kongsi kasih sayang dari segi itu, InsyaAllah. Okay. Syihah. Kasih sayang ni subjektif. Betul. Bagi Syihah sendiri macam mana? Okey, macam Syihah pula, Syihah ni anak yang bongsu dan family pula kecil je. Macam awal family besar kan, macam Syihah just 3 beradik. So Syihah nak imbas balik lah. Macam dulu, Syihah nak share sekarang ni pasal kongsi kasih sayang dengan my parents. Macam dulu dengan arwah Abah, Syihah memang sangat-sangat manja. Tapi bila Abah dah macam lebihkan, contohnya macam lebih kakak ke sikit,
Tapi sebenarnya okey je. Tapi macam Syihah jealous. Masuk dalam bilik jealous. Sebab apa? Sebab abang merajuk lah ni. Ha, merajuk. Cepat merajuk semua. Cuma maybe muka dia kalau merajuk kan, bayangkan. Tapi Syihah ni geram. Kan? Ha, lepas tu bila abah dah tak ada, semua sambung balik. Okay. Now saya dengan mak lah. Saya duduk dengan mak. Semua memang rapat. Tapi sebenarnya bila kita cakap pasal kongsi kasih sayang tertambah dengan ibu dan juga bapa ni, it's a good thing lah. Macam Syihah pun macam awak cakap tadi, kita kena menerima. Padahal Syihah ni memang sangat-sangat manja dan secepat macam merajuk. Tahu, padahal memang sebagai ibu bapa macam you sendiri, of course kena kongsi dengan anak-anak. Walaupun you cakap tadi, terpaksa you have to kongsi. Syihah, ini soalan yang mungkin bakal dikecam oleh semua orang. Okey, bye. Okey, Syihah belum lagi berumah tangga. Bakal berumah tangga kah telah satu hari nanti. Dah berkahwin, kemudian terpaksa pula berkongsi kasih sayang tu. Sanggup atau tidak? Ya, saya sanggup. Tapi jumpa lepasnya. Oh my God, that was scary. Yeah, itu nanti dah orang yang menakutkan. Jumpa dekat gate. Jumpa dekat gate. Okey, itu Syihah. Tapi kalau aku sendiri kan, nak berkongsi kasih sayang, selalunya kita nampak kesukaran itu pada wanita. Lelaki sebenarnya bagaimana? Itulah dia. Saya dah cuba. Ini dah senang shy. Di, senang dibahagikan. Yes, you are number. Salah cakap habis. Habis. Itulah dia. Tapi itulah dia. Kalau agama mengajar kita zakat itu ialah berkongsi rezeki, maka poligami itu berkongsi juga. Maksudnya kalau kita nak speak general term lah. Tetapi kesanggupan tu bergantung. Okay. Maksudnya kita masih ada syariat kita. Maksudnya perempuan masih ada all rights untuk tanya, untuk question, untuk izinkan. Izin dan redha dia dua perkara berbeza. Sometimes beli izin tapi tak redha. Itu yang bahaya tu. So kalau nak berkongsi kasih sayang dari sudut sebagai seorang lelaki ni, dia kena tahu apa sistem nak letak untuk make sure kongsi itu dikongsi dengan baik. Pada saya lah, maksudnya because lelaki tidak ialah maksudnya perempuan lah yang kena tang-tang ni kan. Jadi saya rasa saya tak perlu cakap banyak. Tapi betul juga apa yang dia cakap sebenarnya. Kesanggupan tu. Kesanggupan tu adalah macam kalau if you kalau ajukan soalan yang yang you tanya Syihah tu pada saya, awal-awal saya cakap no. Tak sanggup. Okay. Sebab saya dengan anak-anak saya pun, kalau anak saya lebih manja dengan suami, saya dah macam, hello. Go and play with your toys. Mommy's time. Saya nak kongsikan satu komen. Tapi ini daripada Instagram saya tadi yang saya kongsikan. Kata, daripada Miss Mipa, dia kata, saya suka kongsi. Terutama berkongsi rezeki dengan orang lain. Juga tak kisah kalau kongsi pakaian, kongsi kereta atau kongsi makanan dengan kawan-kawan. Tapi bab kongsi kasih sayang atau kongsi suami, yang itu tak payah banyak. Bukan kata langsung tak boleh. Boleh tu boleh, tapi ada syaratnya. Mesti pilihan saya dan bukan pilihan suami. Kan suami kira ibarat barang saya. Jadi mestilah saya yang kena pilih siapa yang layak untuk kongsi barang kepunyaan saya. Yes. Ada orang yang sanggup kongsi tapi ada syarat dia. Of course saya sanggup kongsi kasih sayang suami saya dengan anak-anak, dengan ibu bapa, ibu bapa dia. The list ends there. Okay. Itu kita sentuh tentang kasih sayang kan, tapi saya rasa rata-rata dalam kalangan kita ini sebenarnya kita ada rahsia kita. Ada sesuatu yang mungkin kita rasa rahsia ini perlu dikongsikan dengan orang terdekat. Ada yang kita rasakan rahsia ini tidak boleh dikongsi dengan sesiapa pun. Tapi kalau anda bertiga, bagaimana sebenarnya, adakah rahsia itu sepanjang-panjangnya akan terus menjadi rahsia ataupun ada rahsia yang boleh dikongsikan? Rahsia pohon cemara. Rahsia pohon cemara. Bila cakap pasal problem, masalah semua kongsi ni, saya boleh share sikit. Macam Syihah ni seorang yang sangat pendendam. Syihah kalau ada problem, Syihah senyap je. Sampai family semua akan tahu. Kalau dia nampak Syihah punya perwatakan tu macam maybe lain sikit. Kalau Syihah kan sejenis yang suka ketawa, happy kan. Tapi bila dia tengok Syihah diam tu, maknanya Syihah tengah menyimpan satu rahsia. Tapi Syihah ni akan cari juga at least seorang. Kebanyakannya dengan mak Syihah lah. Syihah akan luah juga. Bila luah tu baru kita rasa macam lega sangat. So itu yang saya cakap. Bila kita cakap pasal kongsi ni, dia lebih banyak kebaikannya lah bagi Syihah. Kalau Syihah pendam seorang-seorang, Syihah akan lost. Syihah akan tension, stress seorang-seorang. Tapi bila Syihah dah mula share, kongsi cerita tu, problem tu, dan baru Syihah terasa lega. Kongsi ini mungkin konotasinya dilihat mudah. Tapi hakikatnya kadang-kadang dia juga memberi satu perkara yang berat ataupun membebankan kepada diri sendiri. Kalau apa yang Ismail kata tadi, kalau kita tak redha atau kita tak sedar akan pengorbanan yang perlu kita lakukan. Ada lagi satu masalah kalau berkongsi masalah ataupun rahsia adalah bukan kita kita mungkin lepas beban tu, tapi orang yang mendengar, orang yang mengambil tu, dia pula yang dibebankan. Yes, so like, you know what I mean, so that's the responsibility you have dalam berkongsi. Sanggup ke anda membebankan orang yang mendengar tu? You know what I mean, so dalam hidup saya ada dua orang saja, iaitu my sister and my husband.
yang boleh berkongsi masalah yeah, ni. My sister sebab dia boleh baca, my husband sebab dia paksa. Cerita sekarang. Kalau you tak keluarkan, you boleh baca. Tapi adik saya, Amani lah. You know, she's, dia memang yang macam, now something's not right, tell me now. Boleh baca? Yes. Okay, what's wrong? Dia macam masuk kereta je, okay, what's wrong? Tapi kalau lelaki memang mudah untuk berkongsi rahsia lelaki? Itulah dia, because we keep it simple, very, very simple. Yeah. You guys, bila I dengar you guys punya hujah, maksudnya hujah ke? Boleh. Like, comments lah. Yeah. It's weird because to me, are you asking on berkongsi atau dikongsikan? Mm. Because perempuan lebih senang untuk dikongsikan. Mm-mm. Bila kita cakap kita ada masalah, especially Mm-mm. kalau perempuan tu dah sayang kita, bila kita ada masalah, masalah apa pun dia dengar juga. Tetapi lelaki, oh iya ke? Oh, settle lah. Sini. Tak kita, nak tahulah. We don't go too deep. We don't go like macam lelaki macam tu. Dia lebih mudah. Nak sekadar mendengar. Macam, sekadar mendengar, oh iya ke? Okay. Are you dekan yang akan automatically cari jalan selesai? Yeah, because I think that is macam, okay, ada problem. Selesaikan dulu. Selesaikan sendiri. Bila dah selesai, kadang-kadang baru kita nak share. Okay. Tapi bagi engkau sendiri, apa sebenarnya antara perkara yang tak kan engkau kongsikan dengan sesiapa? Macam Lia, kita tahu dia takkan kongsi makanan dia dengan sesiapa. That was off air. Okey, bukan tak kongsi makanan dengan orang lain, maksudnya yang dalam pinggan, tapi dia akan masakkan, dia akan beri, dia akan tak ada masalah. Dalam kongsi makanan apa? Oh, saya I don't know. Tak ada kot. Semua maksudnya semua saya boleh kongsi, cuma itulah ada certain waktu. macam Lia mungkin makanan all the time. Saya macam ada time lapar ni, chicken chop ni sedap. Okay. Tolonglah jangan ambil fries. Satu pun tak boleh. So, dia sometimes benda-benda macam itulah. Sometimes kita tak boleh nak kongsi sepenuh masa. It's not my job. Melihat kepada situasi jugalah kan. Situasi yang membenarkan untuk berkongsi dan juga tidak membenarkan waktu itu untuk berkongsi. Itu di kesanggupan dan keikhlasan tu. Pengorbanan tu tadi. Masalah tu kadang-kadang kalau involve aib tu, sebaiknya janganlah berkongsi. Itu yang terbaik. Talk it out. Benda ni semua bahaya. Kita dicemar dengan pemikiran. Apa benda pun share. Tapi not really. No. Tapi anda bertiga sebagai selebriti, mungkin Instagram itu menjadi satu tempat di mana peminat-peminat nak mengetahui segala-galanya. Dari segi nak berkongsi juga dalam kalangan peminat ini bagaimana? Caption tu. So far, yeah, I don't know. Bab Instagram ni adalah sebab dia ada you want to kongsi benda-benda yang baik dalam hidup. So itu pada benda-benda baik kepada saya tak semestinya benda baik pada Fiza, tak semestinya pada Rina. You know what I mean? So like tapi kalau Instagram tu adalah akaun saya, biarlah. Ini baik untuk saya. No. You don't like, don't see. Kalau Shia? Unfollow. Paling senang. Yes. Okey, macam Shia pula, Shia memang sangat aktif di Instagram. Memang kebanyakannya selain pada bidang nyanyian, kalau Shia free, Shia pergi gym pun Shia update. Sebab kita punya niat just kita nak, yalah, kita nak show benda yang baik. Tapi sebenarnya banyak juga benda yang Shia hide. Maknanya maybe dengan orang kata quality time dengan family. Takkan semua benda kita nak upload, apa benda kita beli. Takkan kita masuk butik ni ambil gambar. Okey, aku beli ni, beli ni. Sebagai Shia, ada benda-benda yang Shia rasa Shia perlu hide. Sometimes bila Shia nak upload gambar makanan pun Shia terfikir. Shia terlalu terfikir. Kalau aku upload ni, sebab Shia dulu pernah upload. Then orang kata kita punya niat lain. Kita punya niat macam nak share. Okey, hari ni Syah masak ni, hari ni masak ni. Tapi rupanya di sebalik itu ada seseorang yang mungkin mengidam sangat benda tu. So, membuatkan Syah rasa bersalah. So, from now Syah akan macam, tak payahlah. Pergi makan sendiri je. Syah dah mula cut benda. Mungkin pula ada dua akaun lah. Satu akaun yang private. Satu kan? Susah juga. Susah menjaga banyak orang. Faham? Dan dua akaun tu memang tidaklah untuk saya. Orang lelaki berjalan-jalan. Lagi-lagi Instagram saya ni pun saya kalau boleh malas tu nak menjaga. Malas tu nak update. I don't see necessarily untuk share anything. Saya di pantai, saya di kedai makan, saya beli kasut. Semua benda kita nak kena beritahu orang, dan kita tak tahu orang-orang yang memerhatikan ni, orang yang membaca, orang yang melihat semua ni, mereka dalam condition apa. That is why comments keluar yang mengarut-mengarut. Yang negatif. Yang negatif kerana mungkin tak kena dengan cara dia. Kemudian mungkin dia nak sangat benda ni dan dia tak pernah dapat. Tiba-tiba orang lain dia jadi envious. Dan termasuklah kasih sayang. It's not just material things. Some people kekurangan perasaan itu. So dia macam tak best. Kan? So, kalau nak ikutkan, ada banyak benda lagi kita nak tanya tentang kongsi ni. Tapi itulah kita dah kesuntukan masa.
masa, mungkin sedikitlah anda sama ada setuju ataupun tidak. Sebenarnya kongsi ini perlu berpada-pada. Setuju? Ya. Ringkas sempat balik kepada apa yang cakaplah sebenarnya tadi. It's dia adalah sesuatu berkongsi ni pengorbanan. Okay. Dan keredaan dan apa nama ni? Kepasrahan, keikhlasan, kesanggupan. Seangkatan dengannya. Yes. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya untuk berkongsi secara ikhlas. Okay. Tapi kalau tak dapat, cuba pada-pada lah. Cuba faham. Okey. Terima kasih banyak kepada ketiga-tiganya kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kami dan juga penonton wanita hari ini. Dan ini kami juga nak berkongsi satu kepada anda. Lagu terbaru daripada Aizat dengan lagunya Bagai Hidup Semula. Silakan. 1, 2, 3, 4. Setiap kali aku berfikir terlalu banyak berkucak kacir, akhirnya lagu kita jadi nyata. Sekarang telah tiba waktunya untuk mengambil langkah yang seterusnya, di mana tak mahu lagi aku sendiri. Kini ku berikan segalanya, jiwa dan raga sedia untuk bertemu. Terasa bagai hidup semula, tiada lelah asyik memikirkanmu. Hilangnya dirimu, aku tak menentu. Tak terkata betapa syukurnya kita berdua untuk bersama, merasa tiap saat suka dan duka. Tapi ku bukannya naif, pasti ada dugaan yang menunggu. Denganmu aku tahu ku mampu. Kini ku berikan segalanya, jiwa dan raga sedia untuk bertemu. Terasa bagai hidup semula, tiada lelah asyik memikirkanmu. Hilangnya dirimu, aku tak menentu. Pertama kali ku rasa tiada salahnya. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini, pastinya dalam segmen Tajaan. Bersama dengan Dinas hari ini yang akan berkongsi kepada anda tentang tips-tips kecantikan. Bersama dengan Puan Fazlani Rohman Ahmad, pengasas Dinas. Apa khabar Puan Fazlani? Khabar baik, alhamdulillah. Okay. Iza apa khabar? Rina apa khabar hari ini? Sihat, alhamdulillah. Mungkin kita nak kongsikan produk daripada Dinas. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Macam biasa ya, kalau nama Dinas ni satu nama yang dah tak asing ya di dunia kosmetik, yang merupakan satu nama yang cukup gah, terutama Dinas Skincare, di mana kalau sebelum ni kalau sebut Dinas kita akan ingat muka kita, Dinas Skincare ya, iaitu set rawatan wajah. Tapi di hadapan kita hari ini ada juga dua, iaitu Dinas Jus Lutok dan juga Gel Lutok, di mana kita panggil Dinas Lutok. Di mana orang kata kalau Dinas sebelum ni sinonim dengan wajah. Sebab kalau sebut Dinas, sebut nak wajah yang cantik, yang gebu, yang flawless adalah dengan Dinas Skincare. Tapi kita ada produk baru, nak kata baru tak barulah, dah hampir setahun. Tapi produk ni adalah untuk dalaman. Untuk kesihatan dalaman, untuk kesegaran badan, untuk kecergasan dan juga membantu menambahkan tenaga. Di mana kalau skincare ni adalah set rawatan wajah ya, yang mana dapat membantu untuk menyelesaikan masalah jerawat, masalah jeragat, kulit kusam, kulit tak sekata dan sebagainya. Dan di sini ya, saya juga nak tekankan ya bab skincare ni. Sebab kadangkala ramai yang nak guna Dinas, dah guna Dinas tapi membeli set yang salah. Sebab kalau kulit muka yang berjerawat, anda dinasihatkan atau apa yang perlu anda guna adalah set sensitif dan juga toner treatment. Sebab semalam saya ada di Mood Republic Melaka selama 2 hari. So di situ saya jumpa ramai dengan pengguna-pengguna Dinas, saya lebih dekat dengan diorang.
Bila tanya, dia cakap dulu pakai Dinas, lepas tu stop. Saya cakap awak pakai set mana sebab tengok muka dia banyak jerawat. Dia kata dia pakai set normal dengan toner collagen. Sebenarnya salah. Saya cakap itu adalah penggunaan yang salah. Jangan main beli je sebab Dinas ni sebenarnya kita ada untuk dua jenis kulit. Satu sensitif, di mana kalau anda yang ada masalah kulit wajah yang berminyak, kulit wajah yang berjerawat, guna set sensitif bersama toner treatment sahaja. Manakala untuk anda yang kulit wajah normal berjeragat, guna set normal, toner collagen dan juga krim kunyit. Okey, seperti Witty yang kita saksikan sekarang ya, apa ni akak ni yang membuat kerja rumah sebab kita wanita zaman sekarang ni ada tu yang suri rumah sahaja, tapi macam kalau yang berkejaya ni balik kena sambung pula kerja rumah semua kan. So badan-badan rasa lenguh, tak sihat, rasa macam penat. So lesu dengan pengambilan Dinas jus lutok ya. Sebanyak 2 sudu pada waktu pagi dan 2 sudu pada waktu malam, insya-Allah ya dapat membantu memberi tenaga kepada anda, menghilangkan lenguh-lenguh badan, membantu juga menyegarkan dan menyihatkan badan. Dan kalaulah macam kita macam gel lutut sekarang yang VT ini adalah gel lutut ya. Gel lutut pula adalah untuk membantu secara luaran, macam kalau terselioh kaki, kalau macam lenguh-lenguh belakang. Sebab tu kita dengan penggunaan Dinas lutut ni adalah kita galakkan membantu memudahkan ibu ayah solat dan juga mencergaskan badan. Dan seterusnya Witty sekarang adalah skincare ya, di mana remaja yang di dalam Witty ini berhadapan dengan masalah kulit kusam, masalah kulit wajah yang berminyak. Sebab remaja ni sebenarnya bila terdedah kepada debu, lepas tu stres belajar, daripada situ ya akan menyebabkan pertambahan apa orang kata tumbuhnya jerawat, lepas tu kulit wajah yang berminyak dan sebagainya. So dengan penggunaan Dinas skincare set sensitif ya, di mana di dalam tu kita ada 2 ketul sabun, satu krim malam dan 1 krim siang, yang mana gabungan ketiga-tiga produk ni dapat membantu untuk mengeringkan jerawat sekaligus menghilangkan minyak pada wajah. Dan cara penggunaan ya, pada waktu siang cuci muka dengan sabun, kemudian pakai toner treatment dengan kapas dekat muka, and then pakai day cream secara nipis sahaja. Dan kalau nak lebih cantik ya, boleh alas dengan silk foundation ya, di mana ia merupakan foundation yang bagus untuk melindungi kulit kita daripada cahaya matahari. Manakala pada waktu malam juga pula ya, penggunaan pada waktu malam sebelum tidur wajib cuci muka dulu, pakai toner dan juga pakai krim malam secara nipis sahaja dah memadai ya, sebab ia dah bekerja pada wajah anda ya untuk membantu cerahkan kulit, hilangkan jerawat, membantu hilangkan parut-parut pada wajah dan sekaligus glowingkan wajah kita. Dan kalau nak cantik lagi ya, macam dalam Witty tadi, pakailah Dinas Lip Glossy di mana ia dapat membantu ya untuk mencerahkan bibir anda, memerahkan bibir anda ya. Kalau macam ada masalah bibir-bibir yang lebam tu, boleh ambillah Dinas Lip Glossy. Kalau kita bercakap tentang set penjagaan muka daripada Dinas ni, rata-rata penonton mungkin juga nak mengetahui, kalau kita kat Malaysia ni, tadi pun Fazlan ada cakap tentang masalah kulit berjerawat, sensitif dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya ada berapa kategori masalah jerawat di atas muka ni? Kalau masalah jerawat ya, sebenarnya ada yang jerawat besar-besar tu macam jerawat batu, dan ada juga yang jerawat pasir. Tapi kebanyakan masalah jerawat yang kronik ni berlaku kepada mereka yang ada masalah macam kalau student dia belajar kan, tak cukup tidur ataupun stres ataupun salah pemakanan dan juga apa orang kata, satu lagi dalaman kita lah sebab darah semua. So macam Dinas skincare, kalau macam masalah-masalah remaja yang berhadapan dengan jerawat ni, kebiasaannya student lah, student you semua kan, kita yang 30-an ke atas ni jarang berhadapan dengan masalah jerawat, tetapi berhadapan dengan masalah jeragat. Kalau ada jerawat tu muda kan? Kalau jerawat muda, sebab kulit berminyak. Bila kulit berminyak, jerawat senang hilang. Tapi kalau jeragat susah. Terutama sebab jeragat ada 2 jenis. Satu jeragat yang sebab kita terdedah kepada panas, dan satu lagi adalah jeragat hormon. Ada banyak permasalahannya, dan juga yang pastinya ada penyelesaian Dinas skincare. Dan macam yang biasa saya cakapkan, biarkan Dinas berbicara pada wajah anda. Hebat Dinas. Baik, terima kasih Puan Fazlani bersama kami berkongsi produk Dinas ini. Kita nak berehat sekali lagi, Fiza. Kembali selepas ini bersama dengan Aizan Amdan. Wanita hari ini. Seperti yang dijanjikan, ramai dah yang menanti kemunculan Aizat Amdan di Wanita hari ini. Ini dia, kami bawakan Aizat. Apa khabar? Baik. Dan juga rakan-rakannya. Apa khabar semua? Salam Al-Hijrah.
Saya ucapkan selamat hari hijrah kepada opah saya di rumah. Oh, okey. Hai opah. Khabar opah? Pinjam Aizat hari ini. Okey. Aizat datang dengan naskah terbaru Aizat. Hari ini nak berkongsi tentang Rania Aku. Kau kongsikan sikit tentang Rania Aku itu. Rania ni sebuah lagu baru. Cerita dia tentang walaupun saya belum kahwin lagi tapi cerita tentang suami isteri. Okay. Oh. Pasangan suami isteri yang ada ialah struggle tapi menempuh struggle tu bersama. Dalam maksud dia tu. Adakah lagu ini mungkin Aizat mengambil masa yang lama untuk benar-benar memahami dan nak membawakan lagu yang saya kira berat juga tanggungjawab dia ni? Betul. Saya sebab saya tak experience lagi, saya tak kahwin lagi. Jadi saya tengok orang sekeliling saya seperti ada pak cik saya, pak ngah saya yang menjaga mak ngah saya dulu, arwah mak ngah saya dulu masa arwah mak ngah saya sakit, dijaga sampai akhir sekarang. Masih lagi, dia dah kahwin lagi tapi dia masih lagi di kampung dan masih lagi menjaga isteri dia yang baru. So, adalah orang-orang di sekeliling saya yang saya ambil inspirasi dari situ. Saya ambil mak ni sebab saya pun nak menyanyi. Saya tahu. Okey, inspirasi yang diambil daripada orang sekeliling. Kalau kita bercakap tentang inspirasi yang kita ambil dengan orang yang hampir dengan kita, kita akan merasakan lagu itu dekat dengan diri kita. Dan mungkin ini juga dekat untuk disampaikan kepada penonton-penonton dan pendengar. Jadi apa yang sebenarnya Aizat harapkan daripada pendengar-pendengar apabila mereka mendengar lagu ini? Saya harap lagu ini dapat menyentuh jiwa mereka dan itu sajalah saya harap. Sebab menyentuh jiwa lah, insyaAllah. Ada pengajaran-pengajaran tertentu. Ya. Walaupun ada struggle-struggle dia, tapi bersama-sama lah. Dan mungkin Aizat sendiri nak kongsikan jugalah perkembangan baru Aizat selepas ini. Bagaimana sebenarnya peminat-peminat boleh bersama-sama mengikuti perkembangan Aizat ni? Nak ikuti perkembangan saya, ya, saya aktif di sekarang ni Instagram kot. Facebook pun saya aktif juga. So di situ saya akan updatekan cerita-cerita saya. Dan saya pun baru berpindah studio di Damansara. So ini satu fasa baru untuk saya. So tengah menyesuaikan diri. Ada tak perancangan terbaru, perancangan-perancangan Aizat mungkin nak mencipta lagu ataupun melahirkan artis-artis baru dalam industri? InsyaAllah. Sekarang ni saya sedang proses menulis dan saya ada single-single yang terbaru yang akan datang juga. So nantikanlah. Nantikan. Tak sabar nak nantikan. Saya dah bersedia dah. Dah bersedia? Okay. Okay. Baik, kita pun dah tak sabar nak dengarkan lagu Rania Aku. Terima kasih Aizat bersama kami di Wanita Hari ini. Dan yang pastinya esok kami akan kembali lagi di Wanita Hari ini dengan topiknya apa yang guru mahu. Apa agaknya yang guru mahu? Kita tinggal dengarkan esok bersama kami di Wanita Hari ini. Tapi saya tinggalkan Aizat dengan Mike Stanley. Terima kasih banyak. Dengan lagunya Rania Aku. Silakan. Assalamualaikum. Namun
duri.